Sekarang kita sudah ada di Sungai Kunyit dan mau nyebrang ke Pulau Temajo. Dari Pontianak ke sini berapa jam ya tadi ya, Bang? 2 jam. 2 jam sampai ke apa sih ini namanya, pelabuhan enggak? Pelabuhan nelayan sih, Sungai Kunyit. Ya, Sungai Kunyit, Sungai Duri sama. Oh. Terus kita nanti nyebrang ke Pulau Temajo sekitar 1 jaman. 1 sampai 2 jam apa? Ya, ya. 1,5 jam kita akan nyebrang. Ada di apa sih ini, Pulau Temajo. Perjalanan yang luar biasa, ombaknya seram sekali. Gila, sumpah basah dari atas sampai ke bawah, ombaknya sampai basah tadi. Terus kita langsung ke villa, itu villa kita. Terus ini kita mau makan dulu. Apa menunya? Menunya nasi goreng, luar biasa, mantap. Apa pengalaman tadi di jalan? Gelombangnya kecil. Udah makan, udah lupa besok. Aduh, jangan sampai terulang lagi ya ombak kayak tadi ya. Iya kan guys. Makan. Makan di pantai guys. Makan. Tidur dulu kan. Ada yang lagi gaya-gayaan tidur di pantai. Kita mau lihat. Kita makan nasi goreng di tepi pantai.
sana? Pantainya oke banget, cuman hari ini karena gelombangnya cukup besar, jadi luar biasa sekali perjalanan dari mana tadi kita? Dari Sungai Duri. Dari Sungai Duri ke sininya itu gelombangnya kuat sekali, dan aku baru pertama kali ngerasakan gelombang yang setinggi itu. Jadi kayak naik roller coaster selama satu jaman baru kita bisa sampai ke sini, dan cukup puas menikmati pemandangan yang luar biasa. Kalau dari Pontianak ini saat 2 jam sampai Mempawa Sungai Duri, kemudian dari Sungai Duri naik Klotok lagi. Tadinya gelombang cukup besar sehingga kami datangnya 1 jam setengah sampai di pantai ini. Ini namanya Pantai Temajo. Pantai Temajo, Pasir Putih. Malam romantis. Dinner di tepi pantai. Menikmati angin laut. Kita lagi persiapan outbound teman-teman. Sekarang mereka lagi olahraga. Dan ini view pagi hari di Pantai Temajo. Karena apa, situasi sekarang lagi musim kabut ya, lagi musim asap. Jadi view-nya juga tertutup asap ini teman-teman. Ya sayang banget sih sebenarnya, tapi pantainya bagus. Jadi ini kita sambil nunggu teman-teman masih olahraga untuk persiapan outboundnya. Kita santai-santai dulu menikmati view-nya. Persiapan outboundnya lagi disiapin. Oke, Pak Bus lagi nyiapin outbound. Bagaimana ini, persiapannya? Ya, ini sebetulnya udah kita siapkan dari kemarin, cuma ini karena waktunya mepet kita siapkan satu game yang mau dimainkan hari ini. Nanti nama gamenya Spider Wave.